Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia.ku. Welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau masak-masak. Aku mau bikin martabak telur karena kebetulan aku lagi panen daun bawang. Jadi ya nggak usah beli daun bawang gitu loh, kan asik ya. Terus tinggal ngambil di kebun gitu. So, terus gini, cara bikin dan resepnya itu aku nyontek di vlognya Tante Debs. Jadi dari YouTube ke YouTube. So, aku sudah punya semua bahan-bahannya. Tinggal aku mau ambil daun bawangnya di kebun. So, sebelum kita mulai masak martabak telur, yuk ikutin aku untuk panen daun bawangnya. Hayu. Inilah bahan-bahan yang aku butuhkan untuk bikin martabak telur. Ada daging, ada kulit lumpia, ada daun bawang dari kebun, ada bawang putih, ada sedikit kunyit, aku mau pakai sedikit kunyit, ada telur, garam merica, sama kaldu bubuk. So, kalian udah lihat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin martabak telur. So, sekarang mari kita masak martabak telurnya. Hayu. Ya, kalau saya mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat martabak telur gitu. Jadi saya haluskan dulu bawang putihnya, motong-motong apa itu namanya, daun bawang tuh, terus aku campur ke telur gitu. Aku tuh kalau aku mau masak itu aku siapin dulu apa yang perlu dihalusin, apa yang perlu dipotong, apa yang perlu dicampur gitu. Jadi pas mau masak itu tinggal masukin gitu loh, gampang gitu loh ya. So, mari kita masak.
direndamin dulu sampai sedikit dingin ya. So nanti biar aku nggak kepanasan waktu aku bungkusnya, oke? So kita tinggalin dulu, kita ngopi-ngopi dulu ya. Cus, pemirsa, akhirnya isian martabak telur saya sudah dingin, agak dingin. So aku udah bisa untuk membungkusnya. Ini agak sedikit kuning karena aku kasih sedikit kunyit biar ya biar sedikit cantik gitu lah ya, pakai makeup biar sedikit cantik lah ya. Dan gitu aja, mari kita buat dengan kulit lumpia. Ayo, aku bikin dua tipe ya, satu dengan satu kulit lumpia dan satu lagi dengan dua lembar kulit lumpia gitu. Untuk aku bisa ngebandingin mana yang lebih crunchy gitu loh. We'll see aja nanti ya. Terus aku kasih isiannya agak sedikit banyak ya, karena ya kan ini buat dimakan sendiri ya. Ya enggak pelit-pelit gitulah, aku kasih isiannya agak banyak gitu. Nah, ini sengaja aku apa ya? Gini aku bikinnya itu aku balik ya, karena seperti yang kalian lihat di sini loh. Ini kayaknya tuh tipis banget kalau cuma satu. Kayaknya untuk yang di atas ini tipis banget kan. Makanya aku balik ya. Aku bikin pemirsa, inilah aku cuma buat 6 aja, 3 buah martabak telur, yang 2 lembar kulit lumpia sama 3 biji aja dengan 1 lembar kulit lumpia. Sisanya aku mau buat, aku freezer, aku buat kapan-kapan. So, ya lumayan. Mari kita goreng ya. Yuk. Martabak telur saya sudah jadi. Ini Mikela nggak sabar untuk mau makan, mau rasain martabak telur ya. Nyamu. Ya nyamu-nyamu deh, ya tak kasih ini ya deh. Martabak telur saya sudah jadi pemirsa. Mikela nggak sabar, maminya mau bikin video nggak sabar, dia kepengen banget mau makan rasain. Dan ya ini yang isinya agak tebel, ini kulitnya agak tebel, ini yang dua kulit lumpia. Dan yang seperti ini Mikela udah makan, ini cuma satu. Kayaknya gimana ya, kayaknya aku suka yang penampilannya aja juga lebih menarik yang menarik yang ini ya. Penampilannya lebih menarik kulit dua ya, kulit lumpia yang dua lembar ya, karena ini terlalu tipis dan mungkin bocor, soalnya tadi waktu aku goreng itu agak bolong, tapi it's okay. Tapi cuman untuk next time kayaknya aku suka yang lebih yang dengan dua lembar kulit lumpia.
Enak babe. Ya, yeah. No, jangan gitu. Oke. Okay. Kayaknya suka. Enak banget kok. Enak babe. Nyanyi. Coba pemirsa. Okay, there you are. You want this one? You want this one? Okay, you want this one? Okay. Look. Oopsie daisy. Ulala. Kayaknya lebih ya. Tapi dalamnya agak masih. Dalamnya ini agak apa ya? Agak sedikit. Lemes ya? Masih belum kegoreng semua ya? Good ya? Oh mungkin harus apa ya? Harus pinter-pinter gorengnya sih ya. Tapi kalau aku sih, aku pribadi aku lebih suka yang dengan kulit dua lembar gitu, karena agak sedikit tebel, terus kerik-keriknya masih ya kerik-keruk gitu loh. Kalau yang cuma kulit satu itu kalau cuma satu lembar tipis-tipis banget gitu loh. So pemirsa, enak banget. Saya nggak ada cabe, lupa beli cabe, sayang sekali. Ya udah deh, lain kali bikin lagi. Okay. Terima kasih udah nonton video saya bikin lumpia, bukan lumpia, martabak telur ala-ala. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe sama like videonya dong. Okay, see ya, bye bye. Can you say bye-bye, baby? Bye-bye.